Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Agus dari manajer editor dari majalah Kindo, koran Kindo ya, yang luar biasa penjelasannya mengenai ke-NU-an ya, sekaligus menjelaskan NU sebagai struktural ataupun NU sebagai kultural. Yang kami hormati Ibu Hajah Fatimah dari Pondok Fatimah. Yang kami hormati Wakil Ketua PCINU Hong Kong Ibu Umi Umi Muawana ya, beserta para pengurusnya yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahabat-sahabat sekalian yang juga mudah-mudahan senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, dan senantiasa dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Ibu-ibu sekalian, barangkali saya mohon maaf ya, kalau hari ini saya juga tiba-tiba ditodong tadi itu sama Bu Hajah Fatimah ya, suruh ngisi di sini. Karena apa katanya, pembicaranya, main speakernya itu tidak bisa hadir pada hari ini ya. Baik ibu-ibu, memang barangkali ya, semuanya itu Allah sudah takdirkan ya, begitulah jalan ceritanya ya. Mudah-mudahan ya, hadirnya kita di sini insya Allah ya, bisa mempererat tali silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Wabil khusus saya bersyukur kepada Allah bahwa pada hari ini tanpa dipikir, tanpa diduga, saya berjumpa dengan Bapak Agus yang mudah-mudahan ini menjadi silaturahmi yang baik ya Bapak ya. Mudah-mudahan dan luar biasa tadi ternyata Pak Agus juga pernah di Malaysia yang ternyata beliau itu fluent sekali bahasa Malaysianya. Ya, ibu-ibu sekalian, saya juga secara cultural atau secara kultural, saya itu tradisinya tradisi NU. Karena saya dibesarkan dari pesantren At-Taqwa Ujung Harapan Bahagia Bekasi yang dipimpin, didirikan oleh almarhum almaghfurlah Kiai Haji Nur Ali. Jadi untuk daerah Bekasi itu, pesantren yang besar itu adalah pesantren At-Taqwa. Nah ini ya, secara aktivitas pesantren itu semuanya NU banget gitu ya. Walaupun ya secara struktural kita memang tidak pernah tersentuh dengan NU ya. Sebab guru saya itu kalau ditanya At-Taqwa itu warnanya apa ya, katanya bisa NU, bisa Muhammadiyah, bisa Persis ya.
artinya secara ibadahnya itu NU, ya. Secara pendidikannya Muhammadiyah, secara ketegasannya itu Persis. Jadi tiga-tiganya wallahu a'lam, ya. Begitulah yang dijelaskan oleh guru saya, ya. Karena Pak Kiai Nur Ali ini dari Masyumi, Bapak, ya. Secara politiknya adalah Masyumi, ya. Sehingga beliau itu orangnya memang agak kayak Persis gitu, keras, ya, tegas, keras. Tetapi untuk Muhammadiyah, anak-anaknya itu di sekolahnya di Muhammadiyah, ya, dari apa ustazah kami anak almarhum Kiai Haji Nur Ali itu ustazah Atiko dengan ustazah Soliha itu di sekolah di Jogja, Pak. Mu'alimat, ya, mu'alimat. Ya. Jadi itu, ya, mungkin jadi warnanya sangat bervariasi. Nah, ibu-ibu sekalian, ya, itu aja sekedar apa namanya? Hubungan saya dengan NU. Tapi sesungguhnya ibu-ibu Islamic Union ini juga kalau saya perhatikan itu memang warnanya secara kultural itu dekat-dekat kepada NU, ya enggak? Karena di sini kalau di kita itu namanya Yasinan, kalau di sini namanya Fatihah, katanya Fatihahan, ya. Jadi ya Bu ya, Bu Aja Fatimah, beliau lah yang selalu bergabung dengan Muslimah Hong Kong, ya, untuk ikut dalam acara Fatihahan ini. Jadi Fatihahan ini selalu biasanya dipimpin oleh imam, dan kita baca beberapa surah saja, tentu bukannya Yasin, ya, Fatihah aja dengan beberapa surah. Jadi enggak harus tahlil la ilaha illallah gitu, enggak punya ciri khas tersendiri, cukup Al-Qur'an saja itu pun yang mudah-mudah. Karena memang kenapa? Karena mayoritas orang sini tuh enggak banyak yang tidak bisa baca Qur'an, ya. Jadi yang baca Qur'an itu orangnya dia lagi. Ya. Jadi hanya orang-orang tertentu, ya. Jadi begitu. Memang barangkali mereka sendiri merasa kesulitan untuk bagaimana mengembangkan Islam di Hong Kong ini, karena ya begitu fight-nya dengan sekularisme, dengan hedonisme, ya, dan sebagainya, ya. Karena kita, ibu-ibu tahu sendiri lingkungan Hong Kong itu seperti apa, ya, ya. Jadi kalau kita enggak mencoba untuk punya prinsip yang kuat, ya, untuk kita mencoba istiqomah di jalan Allah, ya, itu lama kelamaan iman kita akan terkikis juga, ya. Maka di forum-forum seperti ini wajib saya kira bagi ibu-ibu, ya, untuk kita sekedar bertahan, mempertahankan akidah dan keimanan kita. Minimal iman kita itu senantiasa disiram dengan tausiah-tausiah yang bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Walaupun barangkali ibu-ibu, ya, datang ke Hong Kong ini tujuan utama adalah mengejar dolar, tapi jangan sampai kita ini terbuai dengan dolar. Sebab dolar itu semakin dikejar dia semakin lari. Ya enggak? Ya, apalagi di Hong Kong, ibu-ibu, ya, duit seberapa pun bisa habis, ya. Ya tidak, Bu? Ya. Duit seberapa pun bisa habis. Ada yang ibu-ibu barangkali yang paling lama, ya, seharusnya yang paling lama itu tabungannya barangkali sudah berjuta-juta, ya. Tapi semakin lama semakin apa? Wallahu a'lam, ya. Barangkali nggak kelihatan di sini, tapi di Indonesia mudah-mudahan. Tapi ibu-ibu, kalau kita pikir-pikir, ya, sesungguhnya saya selalu berpikir bahwa, ya, lebih surga mana sih antara Hong Kong dengan Indonesia? Indonesia. Nah, tahu. Ya. Tapi kenapa kita mencari surga di Hong Kong? Ya, kita semua mencari surga di Hong Kong. Padahal di Indonesia itu semuanya surga. Ya, pertama makanan yang paling enak itu makanan orang Indonesia. Ya tidak? Ya. Coba aja deh ibu-ibu,
kadang-kadang kalau saya lihat, perhatikan hampir tiap hari yang suka makan di pojok sana, ya bukan makanan orang Hong Kong yang dimakan, lagi-lagi apa ikan asin, ya sambal terasi, nggak jauh-jauh tahu dan tempe, ya tidak, ya sayur asem dan sebagainya, ya. Jadi itu kan kalau kita pikir ngapain kalau begitu pergi ke Hong Kong, ya enggak? Kalau cuma makannya juga orang makanan orang Indonesia, ya. Memang, ya. Bahkan ibu-ibu barangkali tahu sendiri bahwa banyak orang Hong Kong itu sangat menikmati makanan Indonesia. Ya tidak, ya. Bahkan bos saya itu selalu bilang, ya, rendang dia suka, ya. Apalagi tuh nasi kuning, ya, pyramid rice. Wah. Nasi kuning, ya nasi kuning, ya nasi tumpeng, nasi tumpeng itu sangat disukai, ya oleh orang-orang sini, ya. Nah itu ibu-ibu sekalian dalam segi makan, kemudian Indomie, ya ternyata, ya anak-anak Hong Kong dan ibu-ibunya suka dengan Indomie, ini luar biasa, ya. Dan kemarin itu saya belanja kopi, white coffee, ya. White coffee itu ternyata yang mereknya itu Kapal Api banyak diburu orang, ya. Ini menandakan bahwa memang makanan Indonesia sangat nikmat dan sangat disukai oleh banyak orang, ya. Kemudian apa? Sayur-sayuran, kalau kita bandingkan dengan sayur-sayuran di sini, ya enggak? Sayuran Indonesia jauh lebih nikmat. Kangkung kita itu nikmatnya luar biasa. Bayam kita itu nikmatnya luar biasa. Ya enggak? Semuanya original. Ya enggak? Bahkan apa tuh bisa dikatakan semuanya organik. Padahal kalau organik di sini ini mahalnya luar biasa. Ya. Artinya itulah surga kita ibu-ibu sekalian. Belum lagi nikmat-nikmat yang lainnya di negara kita. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu, ya, barangkali kalaupun kita punya cita-cita, ya, tempuhlah cita-cita itu, tapi jangan sampai kita ini terbuai sampai enggak mau pulang-pulang ke Indonesia. Kalaupun barangkali kita ini apa namanya? Mengejar dolar, apa namanya, untuk modal, ya ibu-ibu, segera, ya. Dari sekarang ini planningkan, ya, apa yang akan kita lakukan di Indonesia nanti. Karena ibu-ibu sekalian, kalau hanya target kita itu hanya mengejar dolar, ya, sementara kita kehilangan agama kita, ya enggak, sholat kita banyak tertinggal, ya, puasa kita di bulan Ramadan, tidak semua majikan itu paham tentang agama kita. Padahal yang namanya sholat, yang namanya puasa Ramadan, that is our identity, ya. Itu adalah budaya, apa namanya, identitas kita sebagai seorang mukmin. Bagaimana mungkin kita tinggalkan sesuatu yang menjadi basic dalam agama kita? Ya tidak, ibu? Ya. Ya. Jadi ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan, ya. Tetapi kita masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaupun barangkali ibu-ibu banyak dihadapi oleh tantangan-tantangan, baik di rumah majikan, ya, baik tantangan individu maupun tantangan pergaulan, tapi alhamdulillah dengan kita nongkrong di majelis seperti ini, ya, alhamdulillah kita masih, apa namanya, bisa meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun kita ini, ya, kita punya ruhani, kita punya spiritual ini butuh, ya, yang namanya kepengajian, yang namanya tausiah itu, ya, itu adalah sebuah kebutuhan spiritual. Kebutuhan spiritual. Kebutuhan spiritual, kebutuhan intelektual yang harus kita jaga. Ibu-ibu sekalian,
karena itu ya, manfaatkanlah waktu libur kita dengan sebaik-baiknya, dengan kita sama-sama hadir di majelis ilmu. Insyaallah dengan tausiah yang senantiasa kita dapatkan dari guru-guru, dari para ustadz, ya, baik ustadz lokal maupun ustadz apa namanya interlokal. Ya, mudah-mudahan kita ini senantiasa meningkat kita punya pemahaman agama. Barangkali yang selama ini ya di Indonesia kita belum sempat mengaji karena apa? Karena kita selama ini sibuk mencari uang, ya, sibuk dengan bekerja. Tapi alhamdulillah ibu-ibu di Hong Kong sini, ya, ketika kebutuhan, ya, basic itu sudah terpenuhi, ya, kebutuhan apa namanya makan, sandang pangan sudah terpenuhi, maka ada kebutuhan lain yang belum kita terpenuhi, yaitu kebutuhan ilmu dan spiritual kita. Sebab kalau hanya yang kita penuhi itu kebutuhan fisik saja, makan, minum, tidur, pakaian, itu sesungguhnya kebahagiaan yang semu sifatnya. Kebahagiaan yang semu, ya. Semakin kita kejar, kayaknya nikmatnya itu hanya sebatas itu, ya. Seenak-enaknya makan cuma sampai perut saja. Ya, cuma bukan sampai perut lagi, sampai mulut doang. Kalau sudah sampai perut, udah enggak terasa lagi enaknya itu, ya, makanan. Begitu juga pakaian, ya enggak? Kita beli sebanyak apapun pakaian yang kita punya, tetap aja enggak ada puas-puasnya kita pun. Ya. Nah, karena itu barangkali mudah-mudahan dengan ilmu kita meningkatkan kualitas apa namanya? Keilmuan kita. Dan dengan ilmu itu kita insya Allah bisa meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena apa? Man aroda dunya fa'alaihi bila ilmi. Wa man aroda al-akhirah fa'alaihi bila ilmi. Wa man aroda huma fa'alaihi bila ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia di dunia, ya, wajib dengan ilmu. Ya tidak itu. Buktinya ibu-ibu datang ke Hong Kong ini, kalau enggak dengan modal ilmu, barangkali enggak bisa datang ke Hong Kong. Karena apa-apa ya harus dilatih dulu, dipelajari dulu. Ya tidak, ya. Ilmu memasak itu kalau enggak punya ilmunya enggak bakalan jadi. Ya tidak, ya. Mungkin kelihatannya sepele, tapi kalau enggak punya ilmu tidak akan nikmat rasanya itu makanan. Ya. Kemudian apa, ya? Bikin baju, ya, kalau kita nggak tahu ilmu menjahit nggak bakalan itu jadi baju. Mau apalagi, ya, pesawat terbang, ya, tanpa ilmu nggak mungkin ada pesawat, ya, mobil juga begitu. Apa saja semua benda-benda yang ada di sekitar kita itu ada karena memang ada ilmu, ada ilmunya. Mau jadi apapun kita harus pakai ilmu. Makanya derajat orang yang berilmu itu Allah angkat terus. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kalau kita ingin diangkat derajat kita di sisi Allah, ya, dimanapun kita berada, kalau kita punya ilmu enggak bakalan susah ibu-ibu. Hidup kita ini seakan-akan wawasan kita ini luas, dunia kita ini luas. Punya masalah sedikit tapi kita tersendat di sini ada lagi jalan. Tersendat di sini ada lagi jalan. Jadi orang berilmu itu banyak jalannya, banyak solusinya. Satu problem banyak solusi dengan adanya apa? Ilmu. Nah, itu dunia. Dunia aja, ya. Kalau kita pengen bahagia dunia harus dengan ilmu, apalagi akhirat. Ilmu akhirat itu loh enggak kelihatan. Kalau kita enggak pelajari enggak bakalan kita ini bisa menggapai kebahagiaan akhirat. Sementara segala sesuatu itu ada kuncinya. Bahkan langit dan bumi itu juga ada kuncinya. Salat itu juga ada kuncinya. Ya, rezeki itu ada kuncinya. Kebahagiaan itu ada kuncinya. Ilmu itu ada kuncinya.
Bahagia di akhirat ada kuncinya. Surga itu juga ada kuncinya. Kalau kita gak tahu kunci-kuncinya, kita gak bakalan bisa itu menggapai apa yang kita cita-citakan. Ya tidak ibu? Ya. Makanya ilmu agama itu ya sangat penting. Karena itu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu itu dari buaya sampai liang lahat. Walaupun kita ini umur sudah kelihatan tua, rambut sudah kelihatan mulai berubah satu persatu, gigi sudah mulai rontok, tapi jangan pernah berhenti untuk kita menuntut ilmu. Ya. Saya masih ingat ibu-ibu, salah seorang apa namanya istri daripada kiai saya itu almarhum almarhumah Kiai Haji Nur Ali. Beliau itu walaupun sudah sangat tua usianya, ya sudah bongkok, ya cucunya itu sudah banyak, tapi semangat belajarnya itu ikut anak-anak muda. Jadi kalau anak-anak muda lagi pada belajar buka kitab, dia juga ikut datang dari rumahnya pakai tongkat. Dengerin itu. Jadi murid yang paling tua itu dia tuh, ya istrinya bapak ya, Pak Kiai. Padahal usianya sudah sangat-sangat tua, barangkali waktu itu sudah 70 tahun. Tapi semangat. Nah, karena apa? Beliau menyambut perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu dari buaya sampai liang lahat. Di sini juga kita perhatikan ibu-ibu, banyak orang-orang Hongkong sudah tua, hari ibu pagi-pagi sekali mereka sudah nongkrong, kakek-kakek tuh masih pada ngaji, ya padahal suaranya sudah sangat parau. Nah kita ini sementara suara kita ya teriak-teriak itu masih keras sekali, ya tapi kadang-kadang ya kita malas untuk belajar, apalagi sudah saya kan dulu lulusan pesantren, saya udah baca kok semua itu. Nah gitu, ya enggak? Padahal ilmu pesantren itu belum cukup, ya enggak? Apalagi ilmu agama. Seumur hidup pun kita mengkaji ilmu agama, enggak ada habis-habisnya, Bu. Ya, belum bahasa Arabnya aja tuh ada cabang-cabangnya bahasa Arab. Ya, ada nahwunya, ada sorofnya, ada balaghah, ada macam-macam. Ada ilmu timbangan syair dan sebagainya. Itu baru bahasa Arab. Makanya ada jurusan bahasa Arab lain dengan jurusan tafsir. Iya tidak? Semakin kita tinggi kuliahnya itu, semakin menjurus, semakin spesifik. Ya jurusan tafsir, jurusan bahasa Arab, berbeda. Fikih ya fikih, ya. Akidah akidah, hadis-hadis berbeda. Nah. Ibu-ibu sekalian, belum lagi kita meneliti ya pandangan-pandangan ulama, ya. Ibu kenal ulama Syafi'i, Hambali, Hanafi, itu masalah apa? Masalah menyentuh suami aja, ya enggak, Bu? Ya, menyentuh yang muhrim atau yang bukan muhrim, ya kalau yang bukan muhrim sepakat. Tapi kalau menyentuh yang muhrim, ya, menyentuh suami, Syafi'i lain, Hambali lain, Hanafi lain, ya. Mereka punya pandangan yang berbeda ibu-ibu sekalian. Nah, ilmu akhirat ibu-ibu, ya. Barangkali ilmu akhirat ini, ya, banyak di zaman sekarang ini orang tuh sudah tidak memperdulikan lagi ilmu akhirat. Ilmu bagaimana supaya kita selamat di dalam kubur? Tahu? Ilmu supaya kita selamat di alam kubur. Ilmu bagaimana supaya kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu bagaimana kita selamat dalam meniti jembatan Shiratal Mustaqim. Ilmu bagaimana kita ini mudah dihisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala.